Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jajaran Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja atas beberapa hal yang mendasar, sehingga kami dari DPP PPNI dengan tegas yang pertama bahwa proses daripada sebuah undang-undang ini sudah syarat dengan kepentingan dan penuh dengan kecurangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah RUU Omnibus Law ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33. Maka dari itu kami juga menghimbau dan mengajak seluruh serikat pekerja buruh yang ada di Indonesia berikut dengan jajaran kepengurusan PPNI di seluruh wilayah yang ada di Indonesia untuk bersama-sama melakukan aksi penolakan RUU Omnibus Law ini, karena selain didukung oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 tentang Penyampaian Pendapat Umum, juga keberadaan kita ini sudah sesuai secara konstitusional, kita sudah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang 1945 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib peserta dalam usaha pemilihan negara. RUU Omnibus Law ini jelas menghancurkan hak martabat kaum Indonesia dan berimplikasi terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Maka dari itu setiap warga negara wajib melakukan usaha-usaha pemilihan negara yang diatur oleh konstitusi kita. Untuk itu sekali lagi kami tegaskan bahwa DPP PPNI menuntut agar RUU Omnibus ini segera dicabut dari prolegnas DPR ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, merdeka, merdeka, Indonesia.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas matinya mora dan raci nuraci waktu-waktu asyik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah mensahkan undang-undang Omnibus Law yang jelas-jelas merugikan nasib buruh dan rakyat Indonesia baik langsung maupun tak langsung yang akan mematikan ekonomi buruh dan ekonomi rakyat Indonesia di mana secara negara bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 33 dan umumnya undang-undang serta peraturan lainnya. Sehubungan dengan hal ini, DPP-DPM menyatakan sikap 1. Mengutuk keras partai-partai dan anggota CCTV yang telah menghendaki kepentingan buruh dan seluruh rakyat Indonesia demi kepentingan para kaum investor, pemodal dan kaum kapitalis. 2. Mengajak semua lapisan buruh dan rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan mencabut undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. 3. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menolak undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI. 3. 4. Mengajak para seluruh jajaran ini di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kalian semua lainnya yang masih konsisten menolak undang-undang Omnibus Law untuk tetap bersatu melakukan aksi-aksi nyata dan sosialisasi bahaya laten undang-undang Omnibus Law akan bersatu lantang untuk mencabut undang-undang Omnibus Law tanpa sebab. Demikian pernyataan sikap PMI yang kami bacakan malam ini agar kawan-kawan buruh dan rakyat Indonesia menjadi maklum dan bangkit bergerak untuk melawan kezoliman ini. Jakarta, 5 Oktober tahun 2020 atas nama DPP PMI, Presiden Daeng Mahyudin, Sekretaris Jenderal Suhaib.